Sedapnya jadi kelapa ni. Lagi-lagi kalau buat sendiri. Paling sedap, makan sejuk-sejuk selepas disimpan dalam peti. Jom kita buat jadi kelapa pandan. Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara membuat jeli kelapa dari buah kelapa pandan yang saya petik sendiri. Ikuti 7 langkah mudah untuk buat jeli kelapa pandan. Langkah 1. Sediakan air kelapa dan isinya. Buah kelapa pandan ni saya tanam sendiri dan sangat wangi. Ambil airnya, masuk ke dalam jug. Saya gunakan dalam 7 biji kelapa. Yang isinya pula dikeruk, kemudian asingkan masuk ke dalam bekas. Saya suka isi yang lembut-lembut macam ni. Kalau keras tu tak sedaplah dibuat jeli. Lebih baik kita parut buat kuih. Untuk tengok kelapa pandan saya, boleh rujuk video sebelum ini. Langkah 2, panaskan air kelapa sebanyak 4000 ml dan air masak sebanyak 1000 ml. Biarkan sehingga mendidih. Ini bertujuan untuk masakkan air kelapa tu. Sangat wangi bau pandan. Tak perlu lagi lah nak letak daun pandan. Langkah 3, masukkan serbuk jeli kelapa. Saya gunakan 2 paket jeli kelapa ni. Biarkan selama beberapa minit. Langkah 4. Masukkan gula secukup rasa. Saya gunakan 6 sudu sahaja. Sebab air kelapa tu dah sedia manis. Sediakan bekas plastik. Saya gunakan yang besar sikit. Puas hati nak makan dalam bekas yang besar kan? Basuh dahulu dan lap sehingga kering. Okey, susun siap-siap.
Langkah 5, cari-carikan isi kelapa tadi. Ini dibuat supaya dapat bahagi sama banyak dan adil nanti dalam bekas. Tak adalah bekas yang banyak isi, ada pula yang sikit, kan? Kemudian, masukkan ke dalam air kelapa yang panas tadi. Langkah 6, tuang ke dalam bekas plastik. Tuang dengan berhati-hati sebab panas tu. Melecur nanti jari tu. Dah masuk hospital, tak dapat makan. Dengan 2 paket tu, saya dapat 20 bekas plastik. Banyak kan? Biarkan sehingga sejuk seketika dan bolehlah tutup bekas tu elok-elok. Langkah 7, sejukkan di dalam peti sejuk. Saya sejukkan semalaman. Esok pagi cepat-cepat tengok. Sedia untuk dimakan. Alhamdulillah, sedap sangat. Jangan lupa try ya. Buat banyak-banyak tu, jangan lupa niat sedekah pada kawan-kawan. Bagi pada kawan-kawan untuk sama merasa. Sekian, semoga memberi info yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ni untuk dapatkan video-video yang berinformatif. Jumpa lagi!